Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Salah satu yang ditakuti oleh para teroris rasa oposisi dan oposisi rasa teroris, yaitu cuma satu, bro. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air tahu atau enggak? Apa yang satu itu yang sangat ditakuti oleh para teroris rasa oposisi dan oposisi rasa teroris? Mereka ini mengaku Islam, tetapi kata Allah bukan Islam. Syahadatnya palsu, sholatnya palsu, zakatnya palsu, puasa Ramadannya palsu, hajinya palsu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mereka boleh saja mengaku beriman pada Allah, beriman kepada hari akhirat, mengaku paling bertakwa kepada Allah, mengaku mengklaim paling surga, tapi kata Allah mereka bukan orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena cuma satu yang mereka takuti. Ada yang tahu apakah yang satu itu yang membuat mereka ini tidak pantas disebut sebagai orang beriman, tidak pantas disebut sebagai orang Islam? Apa yang satu itu? Yaitu Al-Quran. Orang-orang HTI, orang-orang FPI, orang-orang khilafah, para pendukung Rizik Syihab dan kawan-kawan, para pendukung Habib Bahar dan kawan-kawan, para pendukung Ustadz Haikal dan kawan-kawan, para pendukung Ustadz Somad dan kawan-kawan, para pendukung Ustadz Tengku Jukanaib dan kawan-kawan, para pendukung khilafah, intinya mereka selalu mengklaim ahli Quran, padahal mereka tidak Qurani, padahal mereka bukanlah ahli Quran, tapi mereka adalah ahli yang menginjak-injak Al-Quran. Penampilan boleh Quran, jenggot boleh paling sunnah, jidat hitam boleh paling sunnah, celana cingkrang boleh merasa paling sunnah, jilbab pakai cadar boleh paling sunnah. Yang namanya mengklaim boleh-boleh saja, bro. Tapi Allah pun boleh mengklaim. Kata Allah mereka bukan orang yang beriman dan mereka bukan ahli sunnah. Kenapa demikian? Karena hati mereka tidak Qur'ani, karena pikiran mereka tidak Qur'ani, karena lisan mereka tidak Qur'ani, dan karena perbuatan mereka tidak Qur'ani. Apa yang dimaksud Qur'ani? Menjadikan hati kita ini dilandaskan pada Al-Qur'an. Apa yang terdetak dalam hati harus berdasar pada Al-Quran. Apa yang terngiang dalam pikiran harus berdasar pada Al-Quran. Apa yang terucap dalam lisan harus berdasar pada Al-Quran. Apa yang terlaksanakan dalam keseharian harus berdasar pada Al-Quran. Di sini saya akan ngomong sedikit saja yang membuktikan Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan itu yang merasa paling bersih, paling surgawi, paling bertakwa. Ternyata setelah dilihat dari buku petunjuk manusia, penggunaan manusia ini, Allah itu menciptakan manusia, inna khalaqnakum, aku yang menciptakan manusia, aku yang menciptakan kamu, dan aku pula yang menurunkan tata cara penggunaan dirimu. Cek saja, apakah mereka-mereka yang sesuai dengan Quran? Tidak. Dengan sangat sederhana, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, ista'inu bisabri wassalah, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Innallaha ma'asabirin, Allah beserta orang-orang yang sabar. Di sini ada petunjuk penggunaan yang namanya jasad manusia. Manusia akan menjadi manusia manakala punya nilai sabar. Tetapi lihat di 2016-2017, Anda menyaksikan orang Islam, sebagian orang Islam, mereka tidak mampu bersabar. Mereka dimunculkan rasa fanatiknya,
dimunculkan rasa kebenciannya sehingga melakukan demo berjilid-jilid, amarah, emosi, turunkan Ahok, penjarakan Ahok, penjarakan Ahok, bunuh Ahok, bunuh Ahok. Al-Quran menyuruh, hei, kamu harus sabar. Tetapi yang terjadi, mereka tidak sabar. Mereka saat itu tidak menjadi seorang manusia, tapi mereka saat itu tak lebih dari seorang manusia setan. Wujudnya manusia, kelakuannya kayak setan. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Gemar bikin kerusakan hati, pemikiran, lisan dan perbuatan. Dan juga gemar bikin ribet, bikin ribut, ngajak perang. Semuanya itu ada pada HRS dan kawan-kawan, Habib Bahar dan kawan-kawan. Ulama-ulama HT, FPI, PKS, semuanya dari mereka. Orang-orang yang tidak sabaran, sehingga membuat mereka menjadi manusia-manusia setan. Yang doyan bikin kerusakan dan permusuhan. Allah gak ngajarin demo, kenapa mereka demo? Allah gak ngajarin ngancem-ngancem, tetapi kenapa mereka sukanya ngancem-ngancem? Allah gak ngajarin persekusi, tapi kenapa mereka doyan persekusi? Allah itu maha pemaaf ketika Ahok meminta maaf. Datang ke MUI, menjelaskan perihal yang sebenarnya, bahwa tidak ada niatan sama sekali untuk menghina umat Islam, untuk menghina Al-Maidah. Tetapi apa yang terlontar dari manusia, manusia setan ini? Permintaan maaf diterima, tapi proses jalan terus. Manusia, manusia setan, PA212, ulama HTI, FPI, PKS, benar-benar telah menampilkan wujud yang sesungguhnya di PA212. Bahkan terus-menerus sampai Pilpres 2019. Mengerikan, Bro. Gus Ahab meskipun dengan keterbatasan dana, keterbatasan dalam segala hal, berjuang mengingatkan rakyat Indonesia khususnya umat Islam agar kembali kepada Al-Quran. Jadikan Al-Quran sebagai tuntunan, tuntunan hati, tuntunan pemikiran, tuntunan lisan, dan tuntunan perbuatan. Hati tempat berdoa, otak atau pikiran tempat merenung, lisan tempat mengucap, perbuatan tempat berekspresi, mengamalkan ayat-ayat Allah. Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah satu-satunya orang yang sudah mengamalkan Al-Quran. Mengamalkan pada hatinya, mengamalkan pada pemikirannya, mengamalkan pada lisannya, dan mengamalkan pada perbuatannya. Sementara Habib Rizieq dan kawan-kawan dan pendukungnya, Habib Bahar dan kawan-kawan dan pendukungnya, Tengku Zulkarnain, Haikal, UAS, ulama-ulama MUI, HTI, PKS, Al-Quran cuma dijadikan sebagai cangkang, sebagai alat kebohongan, alat provokasi, alat menipu. Al-Quran cuma sebatas lisan, cuma sebatas bacaan. Tidak mau menjadikan hatinya Qurani, tidak mau menjadikan pemikirannya Qurani, tidak mau menjadikan lisannya Qurani, tidak mau menjadikan perbuatannya Qurani. Karena orang-orang yang Qurani itu akan lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Sementara mereka lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Menjadi anjing-anjing politik para mafia di negeri ini. Yang memang dibayar untuk menggonggong, menipu dengan Al-Quran, memprovokasi dengan Al-Quran, mengancam dengan Al-Quran. Bahkan yang paling mengerikan, mereka yang Quran ini ingin menghancurkan negara ini dalam bentuk yang baru, yaitu khilafah. Orang yang katanya Quran tuduh pemerintahan ini zolim dalam kondisi sepihak, tuduh pemerintah ini tidak berpihak pada umat Islam, padahal pemerintah ini orang Islam dan banyak di belakangnya orang Islam yang mendukung. Orang-orang kayak gini, manusia-manusia setan kayak gini, yang merasa paling Qurani tetapi semuanya jauh dari Quran, sekarang banyak bermunculan. Dan ustaz-ustaz yang membuat sebahagian umat Islam menjadi manusia-manusia setan malah sering tampil di televisi-televisi nasional, ya ini namanya bunuh diri, Bro.
pelan tapi pasti. Umat Islam benar-benar akan jadi manusia setan yang menghancurkan NKRI seperti Suriah. Sampai sekarang, Gus A cuma bisa senyum-senyum saja. Banyak masjid dan televisi takut mengundang Gus A. Kenapa? Karena Gus A benar-benar memakai Al-Quran sebagai tuntunan hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan. Ditakuti. Coba perhatikan, selalu saja kalau Gus A ngomong ada dalil Quran, Quran, dan Quran. Meskipun diulang-ulang dalilnya, tetapi pembahasannya beda. Itu artinya, untuk menafsirkan satu ayat Al-Quran saja, umur kita tidak akan sanggup untuk melakukannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.